you have a Scrappy? I don't know what is the word. What is your word? Okay. Supaya masuk ke kelas. Ya, terima kasih ya, Mbak.
Ketua kelasnya bisa saya tahu siapa, Mbak? Ketua kelasnya siapa ya? Berapa orang ini angkatan angkatan satu siswanya semua jumlahnya angkatan empat. Nanti saya minta daftar nama-namanya, Mbak ya. Bisa dikirimkan sama saya kan, Mbak ya? Oke. Terima kasih, Mbak. Oke, selamat malam semuanya. Kita mulai saja kelas kita ya. Hari ini. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji hubungan masyarakat dan lingkungannya. Nah, adapun di pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini, yang pertama pengertian sosiologi, objek sosiologi, dan tujuan sosiologi. Nah, minggu lalu kita sudah berbicara mengenai ini. Yang kedua, sosiologi sebagai sebuah ilmu pengetahuan. Nah, yang ketiga, sejarah perkembangan sosiologi. Dan yang keempat adalah kedudukan sosiologi di antara ilmu-ilmu lainnya. Nah, sebelum kita yang kelima satu lagi, peran sosiolog dalam masyarakat. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita hari ini, saya ingin review dulu pertemuan kita yang minggu lalu. Nah, jadi saya mau bertanya ini sama mbak-mbak semuanya, sama mas juga. Saya ingin memastikan apakah PPT yang saya upload sama modul yang saya upload itu dibaca atau dipelajari sama mbak sama mas sekalian. Nah, jadi
saya ingin menanyakan ini sama Mbak, apa dulu deh saya tunjuk orangnya ya, sama Mbak Nesa, coba dulu apa sih yang diingatnya dari pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo dibagikan dulu yuk sama teman-temannya, silahkan di share tuh. Mbak Nesanya ada kan, Mbak? Mbak Nesanya nggak kabur kan, Mbak? Oh, oke, okay, katanya ada amanya. Jadi ini saya ganti deh, saya lempar sama Mbak. Mbak ini Mas atau Mbak sih? Ini namanya Mugi. Ini Mas atau Mbak? Ini Mas yang namanya Mugi, ini Mas Mugi Inyonge, Mbak Mugi, ya oke, okay. Mbak Mugi itu, saya mau nanya nih sama Mbak Mugi ada ingat nggak apa sih yang diingatnya ada Mbak Mugi dari pelajaran kita minggu lalu? Ayo. Nah, kalau teman-teman itu ngerjain tugasnya, pasti ada juga itu yang apa, yang benar-benar ngerjain tugas yang saya berikan minggu lalu, pasti ada yang tertinggal juga itu di pikirannya mas-mas, di pikirannya mas mbak semuanya gitu. Pasti ada yang teringat. Coba diingat lagi yuk. Ayo silahkan diketikkan apa sih yang diingatnya sama mbak, sama mas ini. Oke, okay, Mbak Nesa, saya kembali lagi. Oke, okay. Mbak Mugi katanya dia mengingat pengertian dari sosiologi. Nah, Mbak Nesa, apa yang Mbak ingat dari pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo. Ayo, silakan diketikkan. Yang ingat yuk. Oke, sifat-sifat sosiologi ada empat. Ada katanya sifat-sifat sosiologi ada empat. Ada yang ingat nggak? Siapa dulu deh? Mbak Saro. Mbak Saro, sifat-sifat sosiologi yang Mbak ingat apa, Mbak? Ayo, sifat-sifat sosiologi yang Mbak Saro ingat apa, Mbak? Ayo, yang lain juga bisa lomba ini jawabnya. Nah, jadi yang menjawab, biarpun saya tunjuk seseorang untuk menjawab pertanyaan saya, tapi yang jawab lain boleh juga mengangkat tangannya gitu. Nah, nanti siapa yang benar jawabannya akan dapat nilai tambahan sama dari saya. Nah, nilai tambahan ini nanti akan ditambahkan kepada nilai-nilai kalian gitu. Kalau misalnya ada ujian semester, ujian tengah semester, nanti kan akan ditambahkan ke situ nilai keaktifan kalian gitu. Jadi ya, kalau ada yang tahu, jawab aja tanpa ditunjuk pun nggak apa-apa gitu. Ayo. Oke. Siapa tadi? Mbak Susanti. Oke, Mbak Eka juga jawab benar ya, Mbak ya. Mbak Nesa juga jawab tadi. Mbak Sarunya ini di mana nih ya? Tadi saya tanya kok nggak muncul dia. Lagi tidur ya, Mbak ya? Oke. Oke, jawabannya benar ya. Ada empat dia, yaitu empiris, non-etis, teoritis, dan kumulatif. Nah, tadi juga Mbak Nesa tadi juga bilang dia mengingat tentang kajian sosiologi. Nah, ada yang ingat nggak kajian sosiologi itu apa?
apa-apa aja. Oh, Mbak Saro lagi di rumah sakit. Oh ya udah deh, apa-apa. Nah, coba dulu kajian sosiologi saya lempar sama Mbak ini deh. Mbak Susanti. Saya lempar sama Mbak Susanti. Kajian sosiologi. Ada berapa, Mbak? Ada empat. Apa aja, Mbak? Ya, ada yang ingat nggak? Apa aja itu, Mbak? Apa aja? Ayo, atau siapa yang ingat deh? Apa aja itu kajian sosiologi? Aha, ya. Oke, Mbak Susanti. Oke, jawabannya benar ya. Ada empat, objek material, sosial, budaya. Oke. Jadi ingat ya, ada semua ya. Ada empat yang namanya objek kajian sosiologi. Nah, itu diingat ya Mbak ya, jangan sampai lupa. Nah, jadi hari ini berhubung tadi yang pertama itu tentang apa namanya, yang pertama yang akan kita pelajari itu mengenai pengertian sosiologi, objek sosiologi itu sudah kita pelajari minggu lalu. Tapi mengenai tujuan sosiologi, saya teringat saya itu belum kita bahas. Jadi kita menuju kepada apa sih yang menjadi tujuan sosiologi. Nah, tapi sebelum kita menuju ke sana, kepada tujuan sosiologi, saya ingin mengingatkan kembali kepada mbak-mbak yang cantik-cantik ini, yang pintar-pintar ini, mengenai pengertian sosiologi kembali. Nah, jadi di sini saya sudah membuat ringkasannya bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sekali lagi, ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan mempelajari. Mempelajari apa, Miss? Mempelajari manusia. Dalam apa, Miss? Dalam kehidupan bermasyarakat. Dan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, gitu. Jadi, kalau begitu, tujuan dari ilmu sosiologi apa sih, Miss? Ngapain sih kita harus mempelajari itu? Emang penting ya sama kita? Penting, penting. Jadi tujuannya apa, Miss? Nah, di sini tujuan sosiologi itu ada dua. Ada dua ya, Mbak ya. Ada yang namanya tujuan umum, dan ada yang namanya tujuan khusus. Nah, tujuan umum itu apa sih, Bu? Nah, tujuan umum itu kita lihat satu per satu ya. Nah, jadi di sini tujuan umum sosiologi adalah untuk menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, sekali lagi, menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia secara umum dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, tingkah laku yang seperti apa sih, Bu, yang harus diselidiki atau dipelajari? Ada yang tahu? Tingkah laku seperti apa sih yang akan dipelajari dalam ilmu sosiologi ini? Gitu. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu nggak? Coba dulu Mbak Eka deh, Mbak Eka ketua kelas kita. Kenapa, tingkah laku yang seperti apa sih yang dipelajari? Iya, tingkah laku yang bersifat sosial, kata Mbak Nesa. Terus Mbak Eka pendapatnya apa, Mbak? Mbak Mugi, Mbak Mugi lagi ini nih ya. Mbak Saro lagi di rumah sakit. Oke, Mbak Susanti.
Tingkah laku seperti apa sih maksudnya di sini? Ayo, kasih pendapat dulu yuk. Sopan santun, bersikap memahami norma-norma tradisi dan di masyarakat. Terus, nah, jadi ini dengarkan saya ya. Jawabannya Mbak Susanti sama Mbak yang lainnya, sama Mbak Nesa, sama Mbak yang lagi dia apa siapa tadi? Bapak tadi ini satu lagi. Mbak Eka ya, Mbak Eka. Itu sudah benar ya, Mbak ya. Cuman di sini saya tegaskan ya, tingkah laku yang akan dipelajari di sini adalah bagaimana sih hubungan atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Benar sekali Mbak Mugi. Ya, benar sekali. Bagaimana sih interaksi atau hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya di dalam dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi itulah maksudnya di sini tingkah laku ya, Mbak ya. Oke, paham ya di sini ya. Nah, sekali lagi tingkah laku maksudnya di sini bagaimana hubungan atau interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Jadi kalau begitu tujuan khususnya apa Bu? Kan kita sudah pelajari tujuan umumnya, kita sudah tahu tujuan umum mempelajari sosiologi itu apa. Sekarang saya mau tahu dong Miss, itu tujuan khususnya apa? Nah, tujuan khususnya apa? Kita lihat di sini. Nah, tujuan khusus sosiologi di sini adalah mempelajari sektor kehidupan bermasyarakat. Seperti apa Bu? Seperti apa sih maksudnya sektor kehidupan bermasyarakat itu? Nah, adalah itu yang namanya sektor perekonomian, agama, hukum, politik, dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi di sini kita sudah pelajari yang namanya ada yang namanya apa namanya tujuan tujuan umum sama tujuan khusus dari sosiologi itu. Nah, sebentar ya. Nah, selanjutnya kita maju kepada berikutnya, kepada materi kita yang berikutnya yaitu sejarah perkembangan sosiologi. Nah, sesuatu timbul pasti ada yang melatar belakangi, pasti ada sejarahnya. Kenapa sesuatu itu bisa timbul? Bahkan manusia sendiri memiliki sejarahnya masing-masing, benar tidak? Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan, pasti ada sejarahnya mengapa sosiologi itu ada atau timbul. Nah, sosiologi lahir sebagai ilmu pada akhir tahun 1900-an. Nah, apa sih yang melatar belakangi? Nah, pada masa itu terjadi yang namanya perubahan besar-besaran di dalam masyarakat Eropa. Nah, perubahan besar itu adalah mulai lahirnya era modern. Loh, apa hubungannya dengan era modern, Bu? Nah, kita lihat. Nah, di sini. Nah, era modern ini ditandai adanya beberapa gejala sosial. Nah, gejala sosial seperti apa, Miss? Nah, gejala sosial di sini akan kita lihat ada beberapa hal, antara lain yang pertama, makin ditinggalkannya pola masyarakat yang tradisional. Nah, yang kedua, makin luasnya pilihan individu, munculnya pluralitas keyakinan, orientasi hidup ke masa depan. Nah, maksudnya di sini pluralitas itu apa? Pluralitas itu apa?
Apa sih pluralitas itu? Pilihan hidup, okay. Pilihan hidup plural katanya gitu. Pluralitas itu kan berasal dari kata plural ya. Plural. Ada yang tahu plural itu artinya apa sih? Nah, plural itu artinya apa sih, Bu? Plural itu apa sih gitu. Nah, di sini plural itu bisa juga dikatakan dengan majemuk, artinya lebih dari satu ya. Plural itu sama dengan majemuk. Oke. Nah, selanjutnya ya realita kehidupan ya. Pluralitas. Nah, yang ketiga, tumbuhnya penghargaan terhadap waktu. Jadi, pada masa era modern ini, pada masa mulai munculnya era modern itu, orang-orang mulai menyadari betapa berharganya sebuah waktu, sehingga mereka pun semakin menghargainya. Nah, selanjutnya, era modern lahir dalam tiga faktor. Nah, era modern itu lahir dalam tiga faktor. Faktor yang pertama adalah munculnya kota. Nah, munculnya kota, para pemilik modal dan masyarakat industri. Jadi di sini di pada masa ini, pada era modern ini, kemampuan manusia berpikir tentang ekonomi sudah mulai maju ya, sehingga katanya di sini mulai muncul para pemilik modal dan masyarakat-masyarakat industri. Jadi di sini sudah semakin maju. Nah, kemudian penemuan budaya di luar Eropa yang berbeda dari kebudayaan Eropa. Jadi kalau memang kalau misalnya nih ya, nah, saya kasih contoh deh. Dulunya sebelum era modern itu, masyarakat di dalam satu kelompok tertentu tidak mengetahui bahwa ada masyarakat lain di luar kelompok mereka. Nah, contoh kecilnya seperti itu. Ada satu kelompok masyarakat tidak menyadari sebelum sebelum adanya era modern, mereka tidak menyadari bahwa ada masyarakat lain di luar kelompok mereka. Namun ketika era modern itu masuk, mereka semakin menyadari bahwa ada kelompok-kelompok lain di luar dari kelompok mereka, sehingga mereka pun mulai membuka hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya, kekacauan politik dan intelektual sebagai akibat terjadinya negara berpola demokratis di Amerika Utara. Perubahan struktur masyarakat di Prancis dan terbentuknya masyarakat industri di Inggris. Jadi, yang paling memiliki andil di dalam munculnya ilmu sosiologi itu adalah disponsori oleh tiga negara ini. Ada yang namanya Perancis, Amerika, dan Inggris. Nah, kenapa bisa, Bu? Nah, jadi nanti kita akan lihat kenapa sih bisa ini menjadi ini kekuatan besar lahirnya, atau ini menjadi kekuatan besar atau faktor besar yang menyebabkan lahirnya munculnya sosiologi. Nah, jadi ini coba diingat ya, faktor-faktor yang menyebabkan lahirnya era modern. Nah, terus selanjutnya. Selanjutnya, lahirnya era modern membuat masyarakat tidak puas lagi dengan berbagai penjelasan mengenai dunia yang didasarkan pada pengalaman masa lalu, doktrin agama, serta filsafat sosial. Nah, jadi mereka tidak percaya pada adanya pengalaman, mereka mulai tidak men, apa namanya tidak merasa puas dengan adanya doktrin-doktrin agama serta filsafat-filsafat sosial. Mereka mulai membuka pikiran mereka kepada realita kehidupan seperti itu. Nah,
Jadi, nah di sini dikatakan doktrin agama dan filsafat sosial yang mengajarkan tentang bagaimana seharusnya keadaan masyarakat diatur dianggap tidak dapat lagi memberikan penjelasan. Penjelasan yang seperti apa, Bu? Penjelasan yang memadai mengenai apa yang sedang terjadi di dalam dunia nyata dan dialami masyarakat ketika itu. Jadi di sini doktrin agama dan filsafat sosial tidak dapat menjelaskan fenomena-fenomena tersebut gitu. Jadi masyarakat di sini menginginkan informasi yang faktual atau nyata untuk membantu mereka memahami dan beradaptasi di dalam era modern. Nah, kebutuhan itulah yang mendorong lahirnya sosiologi. Jadi itulah sejarahnya kenapa sosiologi itu ada. Karena adanya ketidakpuasan kepada doktrin agama dan filsafat sosial seperti itu. Dan juga dipengaruhi oleh munculnya era-era modern seperti itu. Nah, jadi di sini tadi seperti saya katakan, ada tiga negara besar yang menjadi faktor pendorong lahirnya sosiologi. Nah, yang pertama itu adalah Prancis. Nah, Prancis itu disponsori oleh bapak sosiologi kita. Ada yang masih ingat bapak sosiologi kita siapa? Ayo, jawab dulu. Bapak sosiologinya siapa? Ayo, minggu lalu kita kan udah bicara, udah kenalan sama uwa-uwa itu. Bapak sosiologi kita siapa? Auguste Comte, benar sekali ya. Auguste Comte, masih ingat gak bapak bapak Auguste Comte itu lahir hidup antara tahun berapa sampai tahun berapa? Dari tahun berapa sampai tahun berapa lah bapak Auguste Comte itu ada? Ayo, 1798 sampai 1857. Iya, itu jangan di sampai lupa ya. Jangan sampai lupa ya, Mbak, karena ini penting. Karena kenapa penting, Bu? Kenapa penting, Bu? Karena ini kan bapak sosiologi kita. Jadi kita harus tahu siapa sih pelopor munculnya sosiologi. Jadi itu jangan lupa. Tapi di sini mengenai tahun berapa dia mencetuskan yang namanya sosiologi itu ada, saya tidak mendapatkan yang pastinya, jawaban yang pastinya. Tapi yang jelas di sini pada tahun antara 1798 sampai 1857 dia memunculkan sebuah buku yang namanya Sosiologi. Nah, itulah yang mempelopori yang munculnya ilmu sosiologi. Nah, yang kedua ada lagi katanya faktor ya, faktor kedua, negara kedua itu adalah dari negara Inggris. Nah, negara Inggris ini dicetuskan oleh siapa? Ini tahu nggak siapa? Ayo, dari negara Inggris siapa nama bapaknya? Ayo, ada yang ingat? Ada yang tahu nggak dari Inggris pencetusnya siapa? Ayo googling yang bisa di googling. Ayo biar aktif semua siswanya. Ayo. Herbert, ya benar sekali ya Mbak Nesa ya. Kok tahu Mbak? Kok tahu sih Mbak Nesa sama Susanti? Kok tahu? Ayo. Ada di buku ya. Kalian dapat modul, saya nggak dapat modul. Saya nggak dapat modul loh Mbak. Jadi saya cari sendiri deh materinya. Gitu. Hmm.
Oke deh, bentar ya, Mbak ya. Ya, jadi pada tahun kita kembali lagi ya. Nah, jadi pada tahun 1976, Bapak yang namanya Herbert Herbert ini dia mengeluarkan sebuah buku yang berjudul Sociology. Nah, dia pada tahun itu dia mengeluarkan mencetuskan yang namanya buku yang berjudul Sosiologi. Itu ditulis berdasarkan pengalaman-pengalaman dan penyelidikannya atas kehidupan di dalam masyarakat. Nah, jadi kemudian negara yang ketiga itu adalah Amerika. Nah, Amerika di Amerika ini yang mendorong lahirnya ilmu sosiologi siapa? Ada yang tahu? Siapa namanya bapak yang kita yang satu ini? Pengen tahu? Bukan, ini namanya Lester F. Ward. Nah, sekali lagi bapak ini namanya Lester F. Ward. Bentar ya. Bukan Karl Marx. Lester F. Ward. Nah, di sini di tahun 1883 ini Bapak Lester F. Ward ini mengeluarkan sebuah atau memunculkan menerbitkan sebuah buku yang berjudul Dynamic of Sociology. Saya tulis saja ya. Dynamic of Sociology. Nah, tadi di sini namanya siapa yang tadi dari Prancis? Namanya Herbert Spencer. Herbert Spencer. Nah, jadi di sini ini tadi Herbert Spencer. Nah, dengan bukunya yang berjudul Sociology. Nah, jadi sini tadi bapak kita Auguste Comte. Nah, dengan bukunya yang berjudul Sosiologi. Oke. Ini yang tiga-tiga ini jangan dilupakan, mereka harus kita ingat. Nah, selanjutnya. Nah, awalnya, sosiologi dihadapkan pada tantangan yang bisa menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat, yaitu yang pertama, untuk menjawab
perubahan sosial, dan faktor-faktor yang dapat menjaga masyarakat untuk merajut kebersamaan meskipun di tengah-tengah arus perubahan. Nah, selanjutnya, kenyataan keragaman serta pertanyaan-pertanyaan mengenai kesamaan dan perbedaan di antara masyarakat. Nah, jadi kemudian yang ketiga, ketegangan antara penjelasan ilmiah mengenai kehidupan sosial di satu sisi berhadapan dengan tradisi, akal sehat, dan opini publik di sisi lain. Nah, jadi ada beberapa faktor-faktor yang memunculkan yang menyebabkan munculnya sosiologi. Nah, secara umum, sosiologi itu muncul untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul di dalam masyarakat. Nah, persoalan seperti apa yang muncul rupanya, Bu? Nah, yang muncul itu ada seperti ini, yang ada tiga ini. Ada yang namanya perubahan sosial dan faktor-faktor sosial lainnya. Kemudian kenyataan akan keberanekaragaman serta ketegangan atas penjelasan ilmiah mengenai kehidupan sosial. Ya, seperti itu. Gitu. Nah. Kemudian sosiologi mempunyai lima kedudukan. Nah, yang pertama, sosiologi dalam ilmu politik. Nah, sosiologi dalam ilmu politik ini berguna sebagai upaya untuk mendapatkan kekuasaan, digambarkan sesuatu sebagai salah satu bentuk persaingan, pertikaian, dan konflik. Yang kedua, kedudukan sosiologi itu adalah sosiologi dalam ekonomi. Maksudnya di sini, di dalam sosiologi melihat persoalan ekonomi lebih luas yang melibatkan unsur masyarakat seperti usaha kecil menengah, hukum, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kondisi pribadi individual seperti etos kerja dan kompetisi, dan struktur kekuasaan. Nah, etos kerja itu apa, Mbak? Ada yang tahu etos kerja itu apa? Etos kerja. Etos kerja. Kemampuan untuk bekerja. Ada yang tahu lagi ya, yang mau ngasih pendapat? Etos kerja, tulis. Oke, ada lagi? Bekerja sama. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Dari tadi Mbak Nesa sama Pak Susanti sama Mbak Eka aja deh. Yang lain pada kemana sih? Sama ya. Nah, jadi yang namanya saya jelaskan ya, yang namanya etos kerja adalah semangat kerja yang menjadi ciri khas dan keyakinan seseorang atau suatu kelompok. Nah, dengan demikian, etos adalah sikap yang tepat, tetap, dan mendasar yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan di luar dirinya. Jadi,
Di sini etos maksudnya adalah sikap yang mendasar, yang melahirkan perbuatan-perbuatan dengan mudah dalam pola hubungan antara manusia dengan dirinya dan di luar dirinya. Jadi ini berbicara bagaimana manusia itu bersikap untuk menjalin hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sekali lagi, etos itu maksudnya adalah sikap yang mendasar yang melahirkan perbuatan untuk membangun sebuah pola hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sekali lagi, sikap yang mendasar yang melahirkan perbuatan dalam pola hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, atau antara manusia dengan dirinya dan di luar dirinya, seperti itu. Nah, yang ketiga, kedudukan sosiologi yang ketiga adalah sosiologi dan ilmu sejarah. Nah, di sini sosiologi dan sejarah merupakan ilmu sosial yang mempelajari kejadian dan hubungan yang dialami manusia sebagai individu dan sebagai anggota masyarakat. Nah, dalam sosiologi hanya memperhatikan peristiwa yang merupakan proses kemasyarakatan yang timbul dari hubungan antara manusia dengan antara manusia dalam situasi yang berbeda. Kemudian sosiologi, antropologi. Nah, pasti teman-teman semua, mbak-mbak semua dan adik-adik semua pasti sering mendengar ini, sosiologi, antropologi. Nah, apa sih perbedaan antara sosiologi dan antropologi? Ada yang tahu? Karena itu kan sosiologi itu berhubungan dengan sosial, berarti berhubungan dengan masyarakat. Nah, kalau antropologi itu berhubungan dengan apa? Apa sih perbedaannya sosiologi sama antropologi itu? Karena setahu saya sosiologi sama antropologi itu tuh sosiologi dan antropologi itu sama-sama berbicara tentang masyarakat. Jadi apa sih perbedaannya? Coba dulu cari tahu perbedaan sosiologi dan antropologi. Apa sih yang membedakan gitu? Ayo, Mbak Mugi, Mbak Mugi. Perbedaan sosiologi dan antropologi. Kata Mbak Nesa, ilmu alam dan manusia. Ada yang lain? Karena kan setahu saya sosiologi sama antropologi itu sama-sama berbicara tentang manusia atau masyarakat. Nah, jadi yang membedakan mereka apa dong gitu? Ayo Mbak, ada yang tahu lagi? Masyarakat dan budaya. Masyarakat yang jadi ada yang lain lagi? Dari tadi Mbak Nesa terus ini. Nanti Mbak Nesa terus ini yang paling tinggi ini nilainya. Dari tadi dia yang jawabin terus, sama Mbak Eka, sama Mbak apa namanya itu, Mbak Susanti.
Yang lainnya mana? Nanti nilai-nilai mereka aja yang tinggi, yang banyak nambah. Ada lagi yang mau ngasih pendapat? Metode ilmiah, Mbak Susanti bilang metode ilmiah. Coba Mbak Mugi, tadi yang di rumah sakit Mbak Saro kan? Oke, Mbak Saronya lagi nggak ada lagi. Nah, coba dulu Mbak Mugi. Mbak Bugi, ayo dulu jawab Mbak. Apa sih yang membedakan sosiologi sama antropologi itu apa? Nah, ini yang Mbak maksud ini ilmu tentang manusia, kebudayaan, bahasa, evolusi, dan sebagainya itu apa, Mbak? Apakah sosiologi atau antropologi? Antropologi, ya. Jadi, Mbak, intinya begini saja ya Mbak ya, perbedaan yang paling mencolok antara sosiologi sama antropologi itu benar seperti yang dikatakan sama Mbak Nesa sama Mbak Susanti tadi. Kalau sosiologi itu lebih berbicara kepada masyarakatnya, kehidupan-kehidupan sosial dalam masyarakatnya tersebut. Tetapi kalau ketika kita berbicara tentang antropologi, itu lebih cenderung kepada kebiasaan-kebiasaan atau budaya-budaya di dalam masyarakat itu sendiri. Jadi, sosiologi antara hubungan sosial di dalam masyarakat itu sendiri, kemudian antropologi adalah budaya-budaya yang ada di dalam masyarakat itu. Nah, itu aja ringkasnya. Nah, selanjutnya, kedudukan sosiologi yang terakhir itu ada sosiologi dan ilmu-ilmu pasti. Nah, ilmu-ilmu pasti ini seperti apa coba? Ada di sini, yaitu seperti matematika. Di sini sudah saya ketikkan. Nah, sosiologi juga mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu pasti, terutama dengan matematika. Nah, dalam sebuah penelitian, sosiologi menggunakan angka-angka sistematis. Nah, seperti data-data statistik sebagai salah satu alat analisisnya. Nah, jadi kalau misalnya kita ada penelitian, Mbak, kalau misalnya kan
Kalau misalnya nanti suatu saat mbak-mbak yang ada di sini, mbak-mbak semuanya mau melanjut ke universitas. Nah, di universitas nanti mbak-mbak semuanya itu pasti akan melakukan yang namanya riset atau penelitian. Nah, di dalam mengolah mengolah data-data yang telah mbak-mbak dapatkan itu semua, mbak akan membutuhkan menggunakan yang namanya statistik. Di mana statistik ini berisi tentang angka-angka. Nah, angka-angka. Nah, di sinilah sosiologi itu memiliki hubungan dengan ilmu matematika di saat kita mengolah data-data yang telah kita peroleh seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada lagi peran sosiolog di dalam masyarakat. Nah, sosiolog itu siapa? Ayo, sosiolog itu apa sih? Sosiolog itu siapa sih? Gitu. Ayo, sosiolog itu apa gitu? Sosiolog itu apa? Sosiolog itu sosiologi bukan? Nah, sosiolog itu adalah orang-orang yang khusus untuk mendalami yang namanya ilmu-ilmu sosiologi. Jadi seperti itu, kayak psikologi. Nah, psikologi, orang-orang yang mendalami ilmu psikologi dikatakan apa? Psikolog kan? Iya kan? Nah, begitu juga dengan sosiologi, orang-orang yang mempelajari tentang sosiologi. Nah, begitu juga dengan antropologi, orang-orang yang ahli di dalam antropologi dikatakan antropolog seperti itu. Nah, jadi sosiologi itu adalah orang-orang atau ilmuwan yang ahli di dalam sosiologi seperti itu, Mbak. Nah, jadi apa sih sebenarnya peran sosiolog itu di dalam masyarakat? Nah, yang pertama, perannya itu adalah sosiolog sebagai ahli riset. Nah, kembali tadi, seperti yang saya katakan, sosiolog itu adalah orang-orang yang ahli di dalam ilmu sosiolog. Nah, jadi di sini perannya itu adalah sebagai ahli riset, artinya ahli yang sebagai orang-orang yang ahli di dalam penelitian. Nah, di sini para sosiolog memperhatikan pada pengumpulan dan penggunaan data. Nah, sosiolog bekerja sama dengan menggunakan berbagai cara dalam mengumpulkan apa, mengembangkan apa, ilmu sosiologi. Gak mungkin mengembangkan ilmu matematika, orang dia sosiolog, ya kan? Jadi yang pasti yang dikembangkannya adalah ilmu sosiologi gitu. Nah, yang kedua, sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Loh, kok bisa jadi konsultan, Bu, di sini sosiologi? Nah, ingat kembali, di situ adalah sosiologi sebagai seorang ahli di dalam sosiologi. Nah, fungsinya di sini apa? Nah, jadi sosiolog dapat memberikan masukan, masukan tentang apa? Masukan terhadap kebijakan untuk masyarakat yang akan diputuskan oleh para pengambil kebijakan. Nah, jadi karena kan di sini kan sosiologi kan khususnya itu mendalami tentang hubungan-hubungan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, pada saat masyarakat tertentu mengambil sebuah kebijakan, sebuah keputusan untuk tujuan bersama di dalam kelompok masyarakat tersebut, maka seorang sosiolog dapat memberikan timbangan, pertimbangan atau kebijakan mengenai keputusan yang akan mereka ambil seperti itu. Jadi itulah fungsinya sebagai konsultan kebijakan gitu. Selanjutnya
ada lagi namanya katanya sosiolog sebagai teknisi. Nah, teknisi di sini maksudnya apa sih, Bu? Maksudnya sini jadi tukang-tukang begitu? Bukan. Nah, jadi apa? Jadi apa dong maksudnya, Bu, kalau bukan jadi tukang? Nah, kalau kita lihat di sini, sosiolog itu bekerja sebagai ilmu terapan atau applied scientist. Nah, ingat kembali minggu lalu kita sudah berbicara tentang ilmu terapan dan ilmu murni. Ada yang masih ingat ilmu terapan sama ilmu murni itu bedanya apa? Ada yang ingat enggak? Minggu lalu kita sudah belajar mengenai ilmu terapan sama ilmu murni, gitu. Ya, ilmu matematika sama fisika itu adalah ilmu murni ya, Mbak ya. Jadi apa sih maksudnya di sini? Jadi sih saya pengen tahu ini apa sih maksud dari ilmu murni sama ilmu terapan ini. Seperti yang dikatakan Mbak Eka tadi, ilmu yang kajian-kajiannya tidak secara langsung. Maksudnya di sini apa, Mbak? Gitu, kajian yang tidak secara langsung itu apa gitu. Tidak bisa dipraktekkan. Iya, benar sekali. Jadi ilmu murni itu, ilmu murni yang bisa dipraktekkan itu apa, Mbak? Apakah ilmu terapan atau ilmu murni? Ilmu terapan. Jadi yang paling yang bisa diterapkan itu adalah ilmu terapan. Sementara ilmu murni yang ilmu murni apa, Mbak? Bisa diterapkan secara langsung atau tidak? Jadi ilmu murni, jadi ilmu murni di sini tidak bisa diterapkan secara langsung, tapi di sini ilmu terapan bisa diterapkan secara langsung. Contohnya sosiologi, ekonomi, politik, komunikasi, dan lain sebagainya. Oke, jadi di sini sosiolog sebagai teknisi, maksudnya di sini mereka dituntut untuk menggunakan pengetahuan ilmiahnya dalam mencari nilai-nilai tertentu seperti efisiensi kerja atau efektivitas suatu program pembangunan ataupun suatu kegiatan masyarakat. Tuh. Jadi di sini bukan sebagai tukang ya. Kemudian sosiolog sebagai guru atau pendidik. Nah, di sini juga sosiolog itu tidak hanya berfungsi sebagai seorang ilmian atau seorang teknisi atau lain sebagainya seperti yang kita bahas sebelumnya. Tapi di sini juga seorang sosiolog dapat menjadi seorang guru atau pendidik. Nah, kenapa gitu? Di sini guru atau pendidik mempunyai tugas mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didiknya. Jadi kalau di sini sebagai pendidik atau sebagai guru dia tidak memahami yang namanya ilmu sosiologi, maka ini semua nonsense namanya, nggak ada gunanya ya kan. Jadi menjadi seorang guru sosiolog dia harus benar-benar paham akan ilmu sosiologi seperti itu. Nah, jadi di sini dikatakan juga di sini sambungannya. Namun, tugas tersebut tidak semudah membalikkan tangan, khususnya tugas guru dalam mengajarkan ilmu-ilmu sosiologi. Stereotip yang muncul dari pengajaran sosiologi adalah terlalu bertele-tele, menjenuhkan, dan teorinya membingungkan. Nah, stereotip negatif tersebut dapat membuat minat dan motivasi belajar peserta didik merosot seperti itu. Ada yang tahu stereotip itu apa?
Stereotip itu apa sih? Cara mengajarkan. Ada lagi? Stereotip. Stereotip itu apa? Stereotip strategi. Ada lagi? Ada lagi stereotip. Teori pembelajaran. Coba deh Mbak Muki, aku mau denger nih, dari tadi aku nggak dengar sama ini, sama ini, dari apa namanya itu, dengar Mbak Muki ngasih pendapat gitu. Ayo dong Mbak Muki kasih pendapat. Mbak Muginya lagi pergi ya? Mbak Muginya lagi pergi ya? Nah, jadi Mbak, di sini adalah yang namanya stereotip itu di sini maksudnya adalah penilaian terhadap sesuatu atau oh iya deh, nggak apa-apa Mbak ya, tapi didengarkan Mbak Mugi ya, didengarkan. Jadi di sini maksudnya stereotip itu adalah penilaian terhadap seseorang atau sesuatu berdasarkan persepsi sendiri. Nah, berdasarkan penilaiannya sendiri, cara pandangnya sendiri. Nah, jadi di sini itulah maksudnya stereotip, penilaian terhadap sesuatu atau seseorang berdasarkan persepsi atau pemikirannya sendiri gitu. Itulah maksudnya stereotip. Oke. Dari yang tadi, yang pertama dari awal sampai ini, ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya sebelum kita menutup kelas kita? Ada yang mau ditanya? Oke, ada yang mau ditanya Mbak? Silakan yang mau bertanya, silakan bertanya. Ayo. Kalau nggak ada, ini saya tutup nih kelasnya. Nah, jadi sekali lagi ya Mbak Mugi ya, antara perbedaan antara sosiologi dan antropologi. Nah, untuk penjelasan panjangnya silahkan Mbak baca, tapi secara ringkas perbedaan antara sosiologi sama antropologi adalah, kalau kita berbicara tentang sosiologi, itu berarti kita berbicara tentang hubungan sosial yang terjadi antara masyarakat, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Tetapi, kalau kita berbicara tentang antropologi, itu berkaitan dengan budaya. Budaya yang seperti apa? Budaya yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, sekali lagi, sosiologi itu berbicara tentang hubungan sosial antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Sementara antropologi itu berbicara tentang kebudayaannya, begitu. Bagaimana Mbak Mugian? Ada yang mau ditanya lagi? Jelas? Oke, terima kasih. Jadi ya, gak ada yang mau bertanya lagi nih?
Nah, jadi kalau misalnya enggak ada yang mau bertanya sebelum kelas ini saya tutup. Nah, jadi tadi kita kan sudah belajar tentang sejarah, sejarah yang namanya antropologi, sejarah yang namanya sosiologi. Nah, tapi tadi kita kan membahasnya secara secara umum, nah secara menyeluruh. Nah, jadi tugas Mbak-mbak semuanya dan juga ada ini beberapa, ada juga ini masih yang belum mengumpulkan tugas, tugas pertamanya. Tolong diingatkan Mbak Eka ya, tolong diingatkan teman-temannya dan juga Mbak Mugi, Mbak Susanti, Mbak Nesa dan Mbak yang lainnya. Tolong diingatkan teman-teman yang belum mengumpulkan tugas pertama kemarin. Nah, karena tugas pertama kalian itu sangat berpengaruh kepada nilai akhir semester kalian nanti, dan itu akan sangat membantu nilai akhir semester kalian nanti. Jadi apapun tugas yang saya berikan, kerjakan saja Mbak gitu. Jadi tugas kita hari ini adalah saya ingin Mbak semuanya itu menuliskan tentang sejarah sosiologi yang ada di Indonesia. Apa sih sejarah sosiologi yang ada di Indonesia gitu? Karena tadi kan kita membahasnya secara umum gitu, secara umum kenapa sosiologi itu datang ada gitu. Jadi saya minta ini sejarah sosiologi yang ada di Indonesia. Nah, jadi tugasnya paling lama dikumpul minggu depan tanggal, tunggu ya. Tanggal berapa ya? Bentar, sebentar. Tanggal tanggal 21, tanggal 21 November paling lama. Jadi tugasnya tolong diingatkan juga sama teman-temannya, paling lama deadline-nya adalah 21 November 2015. Oke? Oke. Terima kasih Lembak. Oke, siap. Jadi selamat beristirahat semuanya, Mbak. Habis ini kelasnya, kalau mau ini, kalau masih mau belajar silahkan belajar, kalau mau istirahat silahkan beristirahat aja langsung ya Mbak ya, jangan begadang-begadang, jaga kesehatan. Oke? Okay? Okay. Sampai jumpa bulan depan, bulan depan ya, bulan depan ya, Desember depan ya. Terima kasih Mbak, selamat malam semuanya.